Allah Ta'ala pesan banyak dalam Quran dia. Nabi pun pesan banyak di dalam hadis-hadis. Supaya kita mungna kepada Quran dalam hidup kita. Tak boleh keluar walaupun satu saat, satu detik. Walaupun dengan arti lain, iman dan Islam itu adalah daging darah kita, nyawa yang kita dok nyawa dengan iman dan Islam. Quran itu adalah sumber lengkima Islam dan iman untuk jiwa hidup kita nak jadi bersih, nak jadi cuci molek. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sedara-sedari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari Jumaat akhir di dalam bulan Zulkaedah tahun 1443 Hijrah. Minggu hadapan hari Jumaat kita masuk di dalam bulan Zulhijjah. Alhamdulillah, biasanya pagi hari Jumaat saya baca hadis-hadis dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah yang dihimpun oleh Syekh Saleh Ahmad Asy-Syami. Tapi hari ini saya buat siap dah, tapi tak ada nak tahan ikasan. InsyaAllah kita ngaji minggu depan dah. Sebagai peringatan kepada kita semua, tazkirah untuk diri saya dan ikhwah akhawat yang dikasihi sekalian. Kita ambil satu ayat daripada Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala firman, A'udzubillah minasyaitanir rajim, wadhakir bilqur'ani man yakhafu wa'id. Dan berikanlah peringatan, hey Muhammad, dengan Al-Quran kepada siapa yang takut, ngeri kepada amare dan berita berita buruk ataupun berita amare. Alhamdulillah, kita semua orang Islam, kita semua baca Quran belaka. Orang Islam tak ada seorang pun kalau boleh jangan we ada orang Islam tak pandai baca Quran. Walaupun telur-telur dia pun kena we boleh baca Quran. Sebab dengan Quran ni lah Allah Ta'ala pesan banyak dalam Quran dia. Nabi pun pesan banyak di dalam hadis-hadis. Supaya kita mungna kepada Quran dalam hidup kita. Tak boleh keluar walaupun satu saat, satu detik. Walaupun dengan arti lain, iman dan Islam itu adalah daging darah kita, nyawa yang kita dok nyawa dengan iman dan Islam. Quran itu adalah sumber lengkima Islam dan iman untuk jiwa hidup kita nak jadi bersih, nak jadi cuci molek. Kita pun selalu minta sama dengan Allah Ta'ala supaya Allah baiki hidup kita dengan dengar Quran. Minta sama, ya Allah, baikikanlah hidup aku dengan kitab-Mu. Baikikanlah hidup aku, we kena, we betul lah hidup aku dengan sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selalu hidup dia dengan Quran, dengan baca, perhati, faham makna dan meresap segera masuk di dalam hidup dengan Quran ni, kita yakin bahawa orang itu adalah orang yang dibimbing, dipimpin oleh Allah Ta'ala dalam setiap gerak-geri hidup dia. Kalau sekiranya dia betul-betul nak sungguh kepada Quran dan minta sungguh-sungguh supaya Allah bimbing hidup dia melalui Al-Quranul Karim. Sebab tu kita selalu dengar penceramah-penceramah, tok-tok khatib, selalunya disebut
Katanya jangan we jadi Quran ni suk dengan baca saja. Kalaulah kita tengok setengah-setengah orang dia soncai kepada Quran dengan hanya dia baca, sama ada baca biasa ataupun baca berlagu, tapi hidup dia tidak berubah. Tak ada nampak berubah seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Allah pesan kepada kita dalam banyak-banyak ayat. Salah satunya Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Allah ayat Kitabun anzalnah, inilah sebuah kitab yang kami menurunkannya, mubarakun, yang penuh dengan keberkatan. Liyadabbaru ayatih, supaya orang-orang yang mempunyai hati dan akal fikir tadabbur akan ayat-ayatnya, waliyatadhakkara, dan supaya jadikan sebagai peringatan oleh siapa tu? Ulul albab, orang yang mempunyai akal fikir dan hati yang bersih. Itulah Quran. Kalau lah kita umur yang setiap orang pakat boleh wayak belakang, katanya dia umur berapa dah lah ni, tapi dia kena tanya juga, katanya berapa kerak kah Quran tu meresap segera masuk di dalam hidup dia. Kalau lah orang pakat duk bilai ayat-ayat Quran, kalau zaman-zaman dulu kita dengar semua orang-orang tua duk wayak ne ribu, ne ratu, ne puluh, ne ayat. Dunia zaman lah ni, dunia orang bila mudah lah. Setakat saya duk bilainya, 1,230 ni ayat. Cuba kita perhati, dalam 1,000 ayat lebih ni, kita nak buat macam mana nak jadi Quran tu jadi witi ciwit kita. Ciraklah kita kena jadi soncai, supaya kita soncai sesekala siang malam, tak ada kira basah, hujan, panas, letih, tak rok, jauh, dekat. Orang ada yang soncai sesekala ni, ya jang, walaupun mati hidup dia pun, ya jang, sebab dia duk nak benda hak dia duk tangcai nak boleh, walaupun benda tu betul ataupun salah sekalipun. Ya galiknya orang apabila dia nak, dia tak ada kira dah, betul salah, aku lawan, aku jang mati. Sengah-sengah orang, kerana apa? Kerana ideologi dia, kerana benda yang dia duduk mikir, benda yang dia duduk buh dalam otak dia, tak ada kira betul benda ataupun salah, dia tak ada kira. Asalkan dia boleh buat siapa matlamat dan tujuan, walaupun mati sekalipun. Tapi dengan Quran, kita kena letak, katanya hidup kita tuk lom hai cai, kita kena pergi ke arah mati dengan Quran. Mati dengan Quran, nak hidup dalam kubur pun dengan Quran, dan nak pergi ke alam akhirat, nak masuk di dalam syurga pun nak masuk dengan Quran. Hak inilah yang kita dah harap benar-benar dalam hidup kita, apabila setiap orang pakat nak berlaku kepada Quran, nak berlaku kepada ajaran Allah yang suci, bersih, murni. Saya pesan kepada diri saya sendiri di pagi hari Jumaat hari ini, marilah kita pakat-pakat huan kelab kepada Quran setiap orang. Setiap orang buat terasa lah bahawa tak ada dah ajaran yang lebih mujarab, lebih meresap, lebih segera dalam hidup kita. Subyot andak neng, iaitunya Al-Quranul Karim. Yang kedua iaitunya sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga iaitunya perkataan, ajaran
daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Berlepas pada itulah kata-kata huraya yang ulama-ulama zaman dahulu dan zaman sekarang pakak dogi hurai, dogi royak isi-isi kandungnya yang ada di dalam Quran, ada di dalam hadis, supaya hidup kita ni cerah, betul, lurus dengan cara kita nak beragama dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah lebih kurang pagi hari ini. Nah, ganti daripada baca hadis daripada kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Mudah-mudahan dengan amalan semua yang kita buat, Allah Ta'ala kabul, terima sebagai ganjaran baik. Walaupun kita tak boleh tengok pahala yang kita buat di atas muka dunia, tapi kita yakin bahawa Allah akan menjadi hidup kita, iaitunya hayatan tayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Dan apatah lagi Allah raya, walana jaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalaskan kepada mereka apa yang mereka kerjakan letih, penat, lelah di atas muka dunia dengan sebaik-baik balasnya, iaitunya syurga yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hati bersih, zahir dia bersih, batin dia pun bersih. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.